masih bersama saya Mr. Kamayan, polisi paling funny dan funny. Sekarang saya ada di warung makan, apa ini namanya ya, Yovin. Udah agak buram. Ini letaknya di kilometer 8 kah 7 ini ya. Pokoknya dekat ini. Dekat Universitas Poltek. Tuh. Poltek. Nah, kelihatan ya? Ya, kita langsung nyobain makanan di sini. Mantap. Oke, kita langsung nyebrang. Kita nyobain makanan di sini. Kita lihat menu-menunya yang luar biasa. Ya, ini ada menunya macam-macam. Ada ikan bakar, ada ayam. Ayam bakar. Dan juga ada ayam goreng. Aku mau ayam goreng. Paha ya, Bang ya. Paha. Ini dilihat kamu lihat. Woi, mantapnya pok. Aku lagi pengen makan ayam bakar, pengen makan ayam goreng. Pengen makan ayam goreng pokoknya. Oke, jadi ada pilihan menu untuk sayurnya. Jadi ada sayur asem sama sayur apa tadi, Bang? Sop. Mantap. Asem enak. Itu Pak, menunggu pesanan marah, datang kita kan? Kritikan dulu. Telepon lah Pak Presbianto, kayaknya lain. Enggak ada Pak Joko bilang ya. Kritik khusus. Idola aku ini. Enak banget. Hari itu Pak, kalau mereknya apa ini? Satu jam itu sebentar itu kawin. Di posnya sudah di Balikpapan. Iya. Sambal. Satu jam Pak. Mantap. Oh, ini dia penampakannya, Ces. Ada sayur asam, ada sambal apa namanya ini ya? Sambal jeruk. Sayur bening, bukan dong, itu kobokan. Nah, ini dia tadi nasinya. Ayamnya mana ya, belum datang ayamnya. Nah, ini dia penampakan ayam gorengku. Ini ada kol goreng juga nih, kolnya digoreng juga, tahu, tempe, apa nih, timun, ini kemangi, ada kemangi, kol goreng, mantap lah. Langsung aja kita cobain rasanya ya. Aja kita cobain. Sama. Kita cobain dulu sayur asam. Sayur asam. 30 kali. Sayur asamnya agak-agak pedes. Jadi teman-teman kita nonton ya, pemain. Enak. Enak kan ya? Benar-benar enak. Benar-benar enak nih. Terus kita cobain lagi. Tarahu. Sambelnya nih. Oh, sambel. Lawannya apa? Lawan. Enak sih. Sambelnya. Ah, mantap. Sambelnya enak banget. Sambelnya enak banget. Sama 10 kalahku. 15 menang aku. Top market, top. Enak banget. Akhir lagi dulu. Ayam merah. Terbagi. Thank you.
Luar biasa, enak banget. Sobat Paniko, kalian harus nyobain untuk makan di sini. Ini juga minumannya jeruk. Jeruknya bukan limus ya, ini tapi jeruk asli dia. Enak banget. Terima kasih sudah melihat saya makan. Sampai jumpa di kuliner selanjutnya. Ha ha ha.